bagaimana cara kita nak faham Al-Quran dan As-Sunnah? Pada hari ini, tuan-tuan, kita berhadapan dengan orang yang pelbagai. Ada yang dia kira nak belajar baca Quran. Yang penting dia kata bila khatam Quran tu, oi dah khatam dah dulu. Dulu masa mana, masa taska tu. Dia kira dah khatam dah, dia kira settle. Jadi tak apalah dia dulu, khatam dah dulu. Dia kira yang tu, dia kira anak dia khatam, cukup. Dia tak membawa kepada nak faham. Itu satu isu. Isu yang kedua, dia dah khatam, lepas tu dia baca terjemahan. Dia kata, kita dah faham dah Quran, kita dah baca terjemahan dah ni. Kita dah faham sikit-sikit bahasa Arab, kita dah okey dah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ini pun satu kita katakan salah faham yang sangat serius. Memahami Al-Quran bukan dengan cara terjemahan semata-mata. Terjemahan adalah pembantu sahaja. Penambahbaikan sahaja. Yakni terjemahan. Saya katakan terjemahan. Yang tepatnya kaedah untuk kita memahami Al-Quranul Karim adalah dengan penafsiran. Yang tepatnya untuk kita memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melalui kaedah penafsiran, syarah hadis. Apa kaedahnya, apa metodologinya, bagaimana asasnya? Pergantungan kepada siapa yang kita nak letak? Sebab macam-macam orang, macam-macam takwilan. Contoh sahabat saya yang bekerja di Oman. Sebelum dia ke Oman, saya ingat lagi tahun 2000, sama ada hujung 2009 ataupun awal 2010, dia datang bertemu. Mereka daripada Petronas. Jadi dia tanya, sebab di sana ada hadis Nabi SAW tentang suatu hari nanti akan muncul daripada sungai Furat bukit daripada emas. Manusia-manusia akan berebut-rebut dan masing-masing saling berbunuhan. Masing-masing berkata, akulah pemilik bukit ini. Akulah pemilik bukit ini. Okey. Jadi dia mai tanya, kerana disebarkan dalam internet, bukit itu yang diertikan dengan bukit daripada emas itu adalah minyak. Jadi bila Petronas jumpa minyak ataupun saya tak pastilah apa perniagaan di sana, tapi yang pentingnya berkaitan dengan oil and gas lah, berkaitan dengan minyak di sana, cari gali di sana, maka dia tak berani nak pergi. Dia bagi tahu kat saya, dia bertanya pendapat. Maka bila kita teliti penjelasan hadis tersebut daripada kalangan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, berbeza. Itu merupakan takwilan. Emas memang pada hari ini minyak dikenali sebagai emas hitam. Jadi bila minyak dikenali sebagai emas hitam, itu terminologi kita pada hari ini. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis tersebut bukit daripada emas. Bila bukit daripada emas, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi bagi tahu dia akan muncul, dia akan naik daripada laut. Bukit daripada emas. Takwilan logik, mungkin kita kata, oh ini emas dikorek, dasar dia tu berbukit-bukit apa semua, dalam dia tu keluar minyak hitam. Minyak yang berwarna hitam, bila petrol, crude oil kan, saya pun tak tahulah, ni ilmu tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menurut pahaman orang-orang yang menggunakan logik akal, oh ini emas hitam, maka tempat ini akan berlaku, ini merupakan tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan, ini fahaman yang menggunakan fahaman logik. Sekarang ini hadis Nabi SAW, cara kaedah kita nak komunikasi dengan dia, nombor satu iman. Percaya lu, percaya. Iman dengan zahir nas dulu. Ini bukan literalis ke, rationalis ke, ini bukan bab tu. Asal kita nak komunikasi dengan Quran dan hadis literal. Apa yang ada itu kita beriman dulu. Nampak? Apa yang hadis Nabi kata, emas, emas. Bukit, dia mesti bukit. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bercakap tentang benda ghaib. Dan Nabi SAW takkan memberikan sesuatu yang mengelirukan umat dia. Nabi takkan membuat takwilan-takwilan yang menyebabkan umat dia memberikan pelbagai tafsiran dan pelbagai pandangan. Tak. Nabi SAW sentiasa akan memberikan perkataan-perkataan mudah yang membawa kepada perpaduan umat dia. Maka kalau kita teliti hadis ni, satu yang guna rasional dia, dia mungkin berpendapat macam tu. Macam tu juga hadis-hadis Dajjal. Yang menggunakan logik akal,
Dia tolak hadis-hadis Dajjal. Dia kata takkanlah. Takkan ada makhluk nak keluar macam tu. Dia kata Dajjal ni maksud dia Amerika. Dajjal ni maksud dia Israel. Dajjal ni maksud dia ini. Apa yang berlaku sekarang. Pembunuhan beramai-ramai pada hari ini. Itu Dajjal. Itu Ya'juj Ma'juj. Sedangkan Nabi SAW memberitakan kepada kita di dalam hadis-hadis yang sahih tentang Dajjal, sifat Dajjal, muka Dajjal macam mana, mata dia ada berapa, rambut dia macam mana, bagaimana tubuh-tubuh dia besar ke kecil ke, apa yang dia lakukan, apa yang dia bawa, syurga dan neraka dan sebagainya. Itu sudah terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya. Tapi mai dengan rasionalis ni, orang yang menggunakan akal ni, yang mendahulukan akal melebihi nas wahyu, tidak wujud di dalam hati mereka sikap memuliakan, mendahulukan nas wahyu ni. Mereka melihat dari pandangan logik mereka semata-mata. Tak mungkin kot. Sampaikan hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi, hadis berkaitan dengan azab kubur, ditolak ke tepi pasal apa? Dia kata kalau orang kena makan dengan ikan jerung di tengah-tengah laut, ikan jerung ada 100 ekor, ambil seorang sikit. Dia rasa orang ikan jerung ada 100, ambil sikit, kau ni sikit, kau ni hujung rambut, kau ni hujung kuku, tarik, bercerai semua pergi. Masa bila dia kena azab kubur? Kan tak ditanam. Kalau orang mati terbakar, terbakar tak tahu lepas mana, macam mana dia kena azab kubur? Tuan-tuan dan puan-puan, kita memikirkan sesuatu dengan menggunakan logik akal. Kita tidak mendahulukan iman dalam berinteraksi dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi sebab tu kita nak tahu kaedah, faham. Cara macam mana kita nak faham? Kita nak ikut siapa kita faham? Kalau kita bergantung kepada fulan, mungkin kawan tu kata macam ni, orang ni kata macam ni, fulan ni kata macam ni, kawan tu kata macam ni. Kita akan membawa pelbagai pendapat sebab manusia ni dia tahap pemikiran dia berbeza. Sehingga kan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, "Hadithun nas ala qadri uqulihim." Kamu kena komunikasi dengan manusia sesuai dengan tahap pemikiran mereka. Menunjukkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an memaklumkan kepada kita tahap manusia berfikir ni dia berbeza-beza. Ada yang cerdik, tahap apa yang kita nak bubuh ni? Tahap gaban nama dulu. Maksudnya kecerdikan dia tu sangat-sangat hebat. Ada yang bodoh lah, wallahualam. Ada yang membuat sangat-sangat, saya guna perkataan bodoh lah senang. Ada yang sederhana. Jadi dengan tahap ataupun cara berfikir seperti ini, sudah semestinya perkataan-perkataan yang disampaikan itu kena disesuaikan dengan tahap dan cara mereka berfikir. Tanpa kita mengubah nas-nas wahyu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena tengok contoh-contoh ataupun kaedah-kaedah, prinsip-prinsip dalam kita nak faham nas-nas syarak. Apa prinsip-prinsip dia?